Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Di sini saya mau berbagi cara mendownload video dari Facebook ke penyimpanan telepon atau ke galeri ya lur, tanpa aplikasi apapun. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kalian masuk ke Facebook HP kalian ya lur. Setelah masuk kalian cari video dari siapapun ya, bisa dari status teman atau siapapun yang ingin kalian download. Di sini saya coba ke story teman saya ya lur. Ini saya klik dulu. Setelah itu kalian cari video yang ingin kalian download. Setelah ketemu kalian bisa perhatikan ya, ada titik bagian kanan ini ya. Di bagian kanan. Maaf ini saya ulangi ya. Ini ada titik di bagian pojok kanan ini, kalian klik. Lalu setelah itu kalian fokus ke yang bawah, salin tautan ini ya. Ini kalian klik. Setelah itu maka akan muncul seperti ini tautan. Nah ini sudah disalin ya. Kalian masuk ke Opera Mini ya setelah itu lur. Setelah kalian masuk, secara otomatis tadi link tadi sudah tersalin. Maka kalian tinggal klik di bar paling atas atau kolom ini, di pencarian ini ya. Kalian klik dulu. Setelah itu kalian tahan ya. Itu kalian pastekan link tadi. Setelah kalian tahan maka akan muncul tulisan seperti ini ya lur, tempel ya, tempel maksudnya ya. Itu kalian ini ya, kalian ya, akan muncul, kalian pastekan saja. Setelah itu kalian klik masuk. Maka secara otomatis kita akan diarahkan di status teman kita ya lur. Ya. Kalian fokus ke titik pojok ini ya, tanda panah di biru itu ya lur. Kalian klik saja maka akan muncul seperti ini. Apa? Link download dari Facebook HP kalian ya. Nah, ini. Maka secara otomatis akan muncul ini. Unduh ya. Setelah kalian klik pojok kan kiri tadi ya, maksudnya kiri. Secara otomatis akan kalian bisa mengunduh. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen dan subscribe ya lur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.